Berarti jauh, main 9. Ya ya. Si Jaja harusnya kan jam 2 ya callingannya. Terus Jaja ternyata dia ada masalah sesuatu. Nih, lu semua pada denger kan? Ada masalah di tol, dia mobilnya ditabrak. Halo. Bang Gacor. Bang Gacor. Yes. Amin. Hai guys, jadi bersinar. Kok tiba-tiba jadi gelap sih tadi bagusan di sini. Bagusan di sini. Kali ini sama aja. Hah? Nah, diterang-terangin. Bisa kan? Tapi nanti keterangan takutnya. Enggak apa-apa, kayak masa depan kita. Hai guys, jadi kita ini behind the scene part. Hati-hati ya lo, main 9. Ya ya. Hai guys, jadi kita adalah keluarga berencana. Dua anaknya. Kita lagi ini lagi syuting di sama abang-abang bajigur. Gue juga dong. Jadi guys, di sana ada gerobak bajigur. Bajigur? Aku nggak tahu bajigur itu apa. Bajigur itu apa, Naya? Tolong kasih tahu ke Kiza ya guys yang tahu bajigur itu apa. Iya, tolong explain please. Iya, kelamaan tinggal di Mars. Soalnya di Mars biasanya nggak ada bajigur. Iya, di Mars itu adanya cuma adanya baji Mars. Adanya baji. Kelucut. Kayak lagunya Kak Nadine Amiza. Hidup berjalan seperti By the way, JJ sama Jua belum datang karena callingan mereka agak siang parah. Aku tuh di sini dari jam 6. Callingannya jam berapa? Callingan jam 8, dijemput jam 6. Callingan jam 8, dijemput jam 6. Soalnya kan biasanya jemput gua dulu. Tapi karena sekarang Naya itu drivernya udah bukan driver sama kayak aku, karena dianterinnya sama siapa? Sama Ayah. Bareng siapa? Bareng sama Putra. Belum sampai set aja aku udah third wheeling guys. Nggak, aku tuh nggak lebay. Ini tuh fakta. Naya Rafiza itu fakta. Sekarang kita udah jam 11.22. Kamu doang kali? Kita udah jam 11.22. Dan aku terus, udah oh iya, di sini ada bule panas. Ada bule. She's from Russia. Asli. Yes. But then Indonya kayak lebih jabat daripada gue. Kayaknya sih. No belepotan. Ya ini no belepotan ya. Yes. Valid, no debat, no kecot. Okay guys. Jadi sini. Ngapain sih? Woi. Come here. Can I ask? Yes, you can. Can I ask you phone number? Yeah, can I be your friend? Can I be your friend? Can I be your friend? Mm-hmm. Can I be your friend? No. Aku selalu yang namanya dibully sama dia. Gak ada yang ngebully, dia tuh selalu ngerasa dibully. Karena emang aku merasa seperti itu. Hai guys, jadi aku tadi abis scene aku sama Putra Bahtera yang di kafe. Terus sekarang aku scene-nya biasa-biasa aja, tapi aku pengen touch up lagi. Tapi tadi tuh pakai foundation kan. Aku yang ngomong sendiri gitu ya. Ada manusia-manusia. Aku gak biasa yang kayak bocahnya foundationan banget gitu, gak bisa deh. Biasanya concealer doang gitu, sama bedak kelar. Jadi harus dihapus. Udah tadi Naya, tadi udah nanya kan
jam berapa dijemputnya? Gak tahu, saya selesainya nanti dikabarin. Di sini lagi kan? Iya. Oh, iya. Gak tahu. Lagi live. Berarti hidup banget hidupnya. Putra cakep banget, bismillah bapaknya. Dia katanya bapak lu mau diambil. Siapa? Awo, mas siapa tau? Ayo, ah bukan dari udah. Udah kali ya, lu pegel kan ganti baju gue. Oh, udah selesai. Maknya mau difoto. Ya udah guys, nanti ketemu lagi sama ya. Nanti ketemu lagi sama yang lain ya. Sama Jua, Ujo udah belum Jua? Oh Jo udah guys. Ya udah berarti sama JJ. Oh ya by the way guys, JJ itu telat. Sekarang itu udah jam. Kelihatan. Handphone Kitty kemana sih? Ay, okay. Udah jam 15.27 dan tadi tuh si JJ harusnya kan jam 2 ya callingannya. Terus JJ ternyata dia ada masalah sesuatu. Nih, lu semua pada denger kan? Ada masalah di tol, dia mobilnya ditabrak sama mobil di belakang. Jadi dia agak telat dikit gitu, jadi kayak gitu paham kan? Iya deh. Gitu paham kan? Iya deh. Gitu paham kan? Iya deh. Kita bilang GWS buat JJ, semoga JJ cepet sampai sini dengan selamat dan berbahagia. Lalu di sini ngapain lo tujuan? Guys, jadi aku baru datang. Tadi aku berangkat dari rumah itu jam 11 siang dan nyampe sini jam 4. Oh, terus tadi aku ditabrak dulu di tol. What? Ini ditabrak tadi. Yes, aku ditabrak dulu di tol. Tapi enggak kenapa-napa sih, kayak cuma apa ya? Bonyok dikit gitu. Bonyok. Mau nyamperin Kiza syutingnya di depan parah ini mah. Di depan jam berapa sekarang ini teh? Jam 16.36. Ya, kita lihat dari situ. Tara, itu yang. Iya bukan? Please screenshot, aku lagi cantik. Di sini ada manusia yang dulu, tadi menghilang, kemana dulu. Aja? Foto kamu dulu. Kemana aja? Pindah profesi, siap bang. Ini mah keren parah ini mah. Tuh dia ceritanya lagi motoin aku guys. Coba lihat hasilnya, lihat dulu tadi. Gak ngerti caranya gimana lu? Nah cu, gimana sih cu? Tadi gue main sama Unyil, cariin lu. Woi. Ya udah, sana. Ya, ngapain coba tuh? Udah nih garis sayang. Nah ini, JJ, mari kita. Jadi kesan dan pesan aku. Kesan dan pesan tuh contohnya apa sih? JJ tuh apa aja yang JJ dapat selama kita syuting? Kayak misalnya apa? Nambah teman, baju. Terus nambah duit. Belum terima kamu aku, belum terima kamu. Sini dong. Pokoknya kita sayang sama semua manusia yang ada di belakang kamera, tapi yang edit jangan GR ya. GR ya, tolong. Udah ngobrol lagi. Jadi kesan dan pesannya aku bisa kaget. aku bisa ngapain enggak? Bisa nambah teman. Bisa nambah teman. Bisa ngangarat. Kayak Bima walaupun dia cool banget ya. Bisa gak ngaret? Terus yang itu enggak? Bisa gak ngaret? Gak bisa. Kayak David. Bisa gak ngaret? Bisa gak ngaret? Gak bisa. Bisa kalau itu gak bisa. Aku lupa banget.
Gak tau gak sih, kan kemarin pas di acaranya Raffi, JJ, gak tahu pokoknya ini anak-anak ada kebiasaan nyomotin yang namanya aksesoris aku. Tadi Putra baru nyomotin ini, terus Naya juga biasanya nyomotin anting atau enggak cincin. JJ kemarin pas acaranya Raffi, dia nyomotin cincin kupu-kupu aku. Belum dibalikin sampai banget sekarang. Dia banyak banget cincin. Iya guys, Kiza siapa tahu nanti kedepannya Kiza bisa jualan. Nice. Jualan cincin sama bang gacor. Apa jadi mana sih? Tadi JJ kayak gimana? Kiza udah belum syutingnya? Udah kayaknya. Shoot. Gua mana? Menghilang. Dua selalu menghilang. Oh iya dah, kita mau bikin TikTok ya. Putra ikut. Baik lagi bersama kita The 4 Angle. Ih, bagus banget sumpah. Kayak banget harus ya. Ih. Ini ya? Lagi istirahat. Bekerja lagi. Kok tiba-tiba ganti baju? Itu siapa? Iya. Kita yang kejadian itu baru-baru. Ya, inilah lokasi keseruannya Ekomando Channel bersama Bang Gacor dan teman-teman yang datang ini tuh. Keren. Saksikan terus Ekomando Channel ya. Ya. Oke, hari Minggu jam 10. Jam berapa? Jam 10 hari Minggu. Setiap hari Minggu di Komando Channel. Tonton terus kalian di Angel. Bang Gacor dikerubutin sama orang cantik-cantik. Yaudah guys, jadi sisanya kita bakal syutingnya malam. Kita emang sengaja ngejar malam ya. Emang ya, doain aja semoga emang malam. Doain aja semoga cepat malam. Terus cepat pulang. Terus 50% lah. Apanya? Arek nans ya. Ada aku ngomong. Ada itu di situ. Guys, aku baru belajar bahasa Sunda baru sama Bang Gacor. Bang Gacor emang bisa bahasa Sunda? Aku bisa. Nanya iya teh. Arek belajar lain kabi. Apa kau udah bisa? Awas ada mana? Ingin cacatnya, jangan bahasa Sunda mah tentang jasanya. Arek nans ya. Arek nans itu kasar. Arek nol mana? Eh, nyala lah itu. Aku. Badan naon? Badan yang kan Bang Gacornya? Kadiu. Mohon. Aing teh. Eh, wah, Abdi teh. Nuju syuting. Abdi teh nuju syuting. Sia teh karepisan euy. Apaan tuh jajannya karepisan teh karepisan. Karep. Oh, karep. Karep maunya gitu. Bukannya karep itu gantung. Kasep. Sia teh karep ya. Sia teh kasepisan euy. Ji, nanti berapa Ji? 3.60. Iya, 3.60. Ini roll. Hai guys, jadi sekarang udah jam 22.42.